Welcome to Juragan Furniture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Muhammad Lukman Arif dari Juragan Furniture Channel, tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture. Kali ini kita dapat pesanan dari Pak Samiun dari Lombok. Nah, ini pesanan Masjid Nurul Iman, Dusun Toro, Desa Penunjak. Ini kita proses perakitan, sebelum kita kirim kita set dulu. Ayo Mas Ari, kita set. Jadi sebelum kita rakit ini kita jelaskan dulu bagian-bagiannya. Ini bagian utama, terus bagian kanopi, topi, kubah. Jadi ada 4 ya, 4 item untuk yang ukuran besar, dan yang kecilnya ini tinggal tongkat Sulaiman. Oke, untuk yang pertama kita pasang topinya, jadi biar nanti nggak ketinggian. Jadi untuk yang depannya itu yang kaligrafi, yang ngalor Mas Ari. Jadi kalau yang bagian kanopi, yang belakang pasti ada, nih, ada ukiran. Kita tempatkan pada lubang-lubang. Nah, setelah topi terpasang, kita pasang kubahnya. Oke. Yang buri ya wanginya, benar. Kalau di Jepara ini sih kelihatannya kita ngangkatnya kelihatan mudah, tapi kalau untuk warga bukan Jepara, kami sarankan lebih banyak orang lebih bagus. Jadi biar nggak keberatan. Nah, kita masukkan lubang nagelnya. Nah, ini udah jadi. Jadi berhubung tempat tongkatnya belum kering, jadi kita nggak pasang. Jadi nanti pasangnya di sini. Nggak apa-apa lah, ini nggak sengaja tadi kena mimbar. Nggak. Nah, ini tongkatnya. Terus nama masjidnya. Nama masjid ini kita tempel nanti sesuai permintaan. Ini sih terlalu banyak, jadi tempatnya nggak muat. Jadi Pak Samiun minta nama masjid, jadi masjid di sini masjid, terus dikasih Nurul Iman, Masjid Nurul Iman. Kalau muat katanya sih mau dikasih desa, tapi kalau nggak muat ya disesuaikan lah. Kita mau pasang nama masjid, Masjid Nurul Iman. Ini pesanan dari Bapak Samiun yang kemarin udah ada videonya. Ini video lanjutan karena kita nunggu kering namanya, jadi kita pasang hari yang kedua ini. Ini kita pasang nama karena tulisannya ini nggak muat, jadi kita kasih nama masjidnya. Untuk desanya kita nggak kasih, sesuai request Pak Samiun. Terus tongkatnya ini udah kita pasang. Jadi ini sudah komplit, kita review secara dekat.
Nah, itu tadi adalah pesanan mimbar minimalis modern model 2022 pesanan dari Lombok. Nah, seperti biasa, jika Anda berminat dengan mimbar seperti ini atau mimbar lainnya, bisa hubungi Juregen Furniture.